Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Malam hari ini kita lihat Metro TV sudah meningkatkan kualitas siarannya, yaitu pindah ke Metro TV HD. Di sini kita disuruh untuk melakukan switching ulang di frekuensi 480 MHz. Kemudian pilih Metro TV HD. Sekarang kita akan sama-sama melihat tutorialnya bagaimana untuk mendapatkan Metro TV yang terbaru. Kita memakai receiver Tanaka Champion HD. Kita lihat bersama-sama. Kita klik menu dari remote ya. Kemudian cari siaran, klik OK atau geser kanan. Kemudian pengaturan antena geser kanan. Lalu dari palapa itu kita pilih go to transponder. Pilih di remote itu ada go to transponder. Nah, itu bisa kita langsung klik remote warna biru ya, ini warna biru kita klik. Nah, situ kita pilih otomatis, langsung pilih OK di remote, kemudian akan melakukan switching. Nah, di sana kita pilih ada beberapa channel, ada 15 channel tepatnya itu. Nah, kita ambil yang Metro HD. Kita lihat di ini yang tadi ya. Sekarang kita lihat di terakhir sekali hasil kita suci Metro TV HD itu yang terakhir sekali. Kita klik OK dan alhamdulillah dapat. Tinggal sekarang kita pindahkan ke nomor 7 tadi. Dari menu kita program, kemudian ubah, dan ada ubah. Ya, masukkan password 05 kali, 6 kali. Oke, kemudian itu ada pindah warna merah. Pindah. Dan kita kamera, kita akan di nomor 7. Tempat Metro TV tadi. Sedangkan yang tadi kita pindahkan ke sekali atau kita hapus saja boleh. Exit dan menyimpan. Kita cek nomor 7. Nah, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.